saya rasa duit 100 bilion akan hilang. Itu dana kerajaan, itu duit rakyat. Bukan niat saya untuk nak mengaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi ini adalah satu fardu kifayah. Jadi rakyat tak mau dengarlah pasal-pasal retorik politik, hentam orang itu, hentam orang ini, fitnah orang itu, tangkap orang itu, tangkap orang ini, semua ini. Rakyat tak mau lihat itu. Saya hanyalah insan biasa, saya hanyalah seorang aktivis politik, saya bukan pemimpin politik, saya hanyalah seorang gurka politik. Dalam kes 1MDB ini pun, kita lawan dengan Perdana Menteri. Saya buat buku 5 pendalil pun, Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu mempercayai. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sedang gali liang lahat dia yang tersendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama keluarga dia ni, apabila mereka berada di Padang Mahsyar besok, mereka berjawablah dengan Allah SWT. Ini tanah Melayu, we are the son of the soil. Hak orang Melayu termaktub secara jelas dalam perlembagaan persekutuan. Pada hari ini, orang Melayu tak boleh bercakap tentang permasalahan orang Melayu. Orang Melayu tak boleh bercakap tentang masa depan orang Melayu. Rakyat nak tengok ke mana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak memandu, nak memacu tanah air kita. Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita semua siapa itu Anwar Ibrahim. MX ni, Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia bukan seorang yang bijak. Dia ni orang yang tak pandai. Kalau kata saya buat fitnah terhadap beliau, beliau pada suatu masa dulu dengan izin Allah SWT, Timbalan Perdana Menteri jatuh kerana buku 50 dalil. Kenapa beliau tak mengambil tindakan undang-undang terhadap diri saya? Apa yang berlaku pada hari ini adalah satu ujian kepada keseluruhan rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu, umat Islam di tanah air kita. Tetapi percayalah, ujian ini berunsur sementara. Saya nak jadi rakyat ataupun warga negara yang bertanggungjawab.